Ya, terima kasih Anda masih di Inspirasi Sukses. Nah, Kang Evan dan Mas Alfon, saya masih penasaran nih ya tentang tadi suka dukanya menjadi pramugara dan akhirnya hijrah begitu ya, meninggalkan pekerjaan pramugara ini. Saya penasaran, tadi kan awalnya memang ada pertentangan dengan orang tua, artinya ada sedikit mungkin kekecewaan mungkin ya dari orang tua. Mas Alfon ini meninggalkan pekerjaan pramugara yang mungkin dibangga-banggakan mungkin begitu ya. Nah, bagaimana memberikan mereka pemahaman? Saya kasih pendekatan aja bahwa selama satu tahun terakhir saya merasa sangat nyesak dalam kehidupan saya. Saya merasa bahwa saya tidak bergerak maju, tapi saya malah mundur ke belakang. Dan kemudian
dunia, Allah sholatkan kita dengan manusia yang iya, lain. Iya, kita yang disolatkan, kita yang disolatkan begitu ya. Artinya apa? Islam itu sangat memudahkan. Jadi selalu ada solusi di balik setiap kewajiban yang Allah berikan kepada umat manusia. Okay, baik. Tinggal pilihannya yaitu dia. Pilih kerja atau ibadah. Atau kita bisa memilih keduanya. Iya, iya, betul. Dan itu bisa, itu selalu bisa karena selalu akan ada pilihan gitu. Dan pertanyaan berikutnya, pilih hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Jadi Mas Alfon punya alasan, salah satunya saya hidup jadi cuma kerja ke kerja, kerja ke kerja dan akhirnya beliau merasa mundur. Karena mungkin kemudian orientasinya sudah berubah. Awalnya kita bekerja agar bisa hidup, tapi akhirnya hidup kita hanya untuk bekerja. Hidup kita habis untuk bekerja siang malam. Di rumah pun masih terpikir pekerjaan. Iya, betul. Dan ya, ketemu anak, ketemu istri, ketemu orang tua pun yang ingat itu masih beban pekerjaan. Ya. Inilah problem yang dihadapi oleh terutama kita di Indonesia yang dikatakan negara berkembang. Hidup kita masih fokus mencari uang, fokus bekerja dan bekerja. Akhirnya ibadah menjadi nomor sekian. Bahkan kalau kita melihat, tidak hanya di dunia penerbangan, tapi juga di dunia pekerjaan berbagai perusahaan. Profesi lain pun profesi ya. Profesi lain, saya melihat bahkan orang mengatakan salam pun sesuatu yang aneh gitu. Betul. Di dunia pekerjaan. Jangan salam, bahkan alhamdulillah, insya Allah, kata-kata yang sifatnya islami itu. Ya, mungkin karena itu ya, rutinitas setiap hari yang membuat mereka lupa dengan Allah dan akhirnya sekularisme itu menjalar. Iya, dan mungkin fenomena global begitu ya, tidak memberikan tempat yang banyak begitu ya untuk para seperti saya misalnya muslimah seperti itu ya, untuk bisa beraktualisasi diri ya, begitu ya, ada keterbatasan. Betul, gitu ya. Betul, karena memang itulah ujiannya balik lagi. Jadi Allah itu sengaja bikin aturan yang bisa manusia langgar. Karena memang manusia itu satu-satunya makhluk yang Allah berikan pilihan. Malaikat tidak bisa Allah berikan pilihan, tidak Allah berikan pilihan. Makanya mereka tidak bisa memilih. Yang disuruh kerja ibadah, ya ibadah seumur hidup. Sampai dia mati. Disuruh jagain bumi, ya jagain bumi. Disuruh nyatet amal baik, ya catat amal baik. Suruh jagain surga, jagain neraka, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Setan pun nggak bisa memilih lagi hidupnya, ya sudah mengganggu manusia. Tapi manusia diberikan pilihan. Bisa lebih mulia daripada malaikat, atau lebih hancur, lebih berangsak dibandingkan iblis. Iya. Nah, kita tinggal memilih nih. Semua ini pilihan yang ujung-ujungnya seperti saya analogikan seperti pilihan ganda kalau kita mengerjakan ujian. Jadi Allah tuh ngasih ujian tiap hari. Pilih mana nih? Pilih mana nih? Aku atau duniamu? Aku atau duniamu? Dan semakin aku, dan gitu. Semakin kita melewati ujian itu dengan memilih yang baik, artinya tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, petunjuk Allah, itu sebenarnya kita akan aman-aman saja begitu ya. Ya, justru akan aman-aman aja di dunia dan di akhirat insyaallah. Saya, kita semua punya keyakinan seperti itu. Dan intinya adalah apapun pekerjaan kita, ya Mas Alfon, saya, Mbak Marini, semua orang yang menonton video ini, ya tayangan ini, tinggal lihatlah dunia dengan kacamata agama. Lihatlah dunia dengan kacamata Islam. Lihatlah dunia dengan kacamata Al-Quran dan hadis. Dalam hal apa? Semua. Politik, bisnis, investasi, pendidikan. Lihat semua dengan kacamata agama. Milih presiden nih sekarang nih, ambil kacamata agama. Baik. Ya, jadi Allah berikan cara untuk kita hidup yang dinamakan Dinul Islam, agama Islam, jalan kehidupan bernama Islam. Salam, selamat, ikuti, selamat. Baik, luar biasa sekali begitu ya, Kang Edvan. Tapi saya mau bertanya lagi nih sama Mas Alfon. Mas Alfon, ketika akhirnya memutuskan hijrah begitu ya, meninggalkan pekerjaan sebagai pramugara ini, saya ingin tahu ini titiknya, begitu titik balik apa sih momen gitu, momen yang membuat bikin Mas Alfon gitu, yakin gitu ya. Ya, yakin saya harus resign, saya harus berhenti dari pekerjaan ini. Apa? Karena saya ingin merubah pola pikir orang-orang, Mbak. Bagaimana tuh? Maksudnya seperti apa? Setelah saya nyesek belakangan selama itu. Susah, memang susah sekali untuk beristirahat pun. Libur sehari pun langsung hari ini libur. Besok subuh sudah terbang lagi. Jam 5, jam 2 pagi kami sudah dan harus berangkat. Itu kan bukan satu kali terbang ya, bukan ke satu kota ya. Tapi sehari itu gimana? Bisa 4 kali, bisa 3 kali, bisa berapa kali. Itu butuh tenaga dan konsentrasi ekstra juga ya. Titiknya di mana saya hijrah itu, saya mengatakan bahwa saya ingin merubah pola pikir orang-orang bahwa
kerja tuh bukan hanya kerja, Mbak. Kerja tuh bukan pulang pagi, berangkat pagi, sorry, pulang sore atau pulang malam. Kemudian tiap bulannya dapat uang. No. Karena ketika di titik itu saya berpikir bahwa kerja itu harus ibadah juga, bagian dari ibadah. Lalu ibadahnya seperti apa gitu. Dan di saat itu saya masih belum menemukan. Kemudian saya rasa saya harus hijrah gitu. Oke. Okay. Saya waktu itu dengar salah satu ceramah di salah satu gedung. Waktu itu bahwa ada kisah di mana Nabi Muhammad sedang berhijrah. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk. Nah, saya mencoba untuk melakukan itu dan akhirnya saya mendapatkan petunjuk, dan petunjuknya ya saya jalani saat ini. Oke, okay. Dan akhirnya sekarang membuat Mas Alfon ada di sini begitu ya, menjadi inspirator gitu ya. Amin. Inspirator, amin. Tapi kenapa akhirnya memilih menjadi inspirator ini? Ya karena ingin merubah pola pikir orang, okay, Mbak. Okay. Karena ketika kita sudah menjadi inspirator, ketika kita berdiri di depan, orang tidak akan melihat ke belakang lagi. Okay. Orang nggak akan melihat kamu siapa. Orang akan mendengarkan bahwa you are the inspirator. Gitu. Jadi orang akan fokus hanya ke kamu dan omongan kamu akan lebih didengar oleh orang lain. Jadi saya bisa merubah pola pikir orangnya dari seperti itu. Bahkan merubah sistem di dunia penerbangan ke depannya. Insya Allah. Dan membuat tadi maskapai penerbangan yang syariah gitu ya. Oke, okay, tapi mungkin menjadi inspirator akhirnya kan ada tanggung jawab juga begitu ya. Betul. Artinya ketika tadi kan niatnya atau tujuannya ingin mengubah pola pikir masyarakat yang mendengar begitu kan. Artinya itu juga ada tanggung jawab tersendiri begitu ya, ada beban juga. Tapi itu bagaimana menanggapinya, menyikapinya tentang itu? Justru saya harus merubah diri saya dulu sebelum saya memberikan inspirasi ke orang. Jadi diawali dari diri saya, kemudian saya barukan kembalikan kepada orang-orang audiens saya gitu. Tanggung jawabnya seperti apa? Saya terima saya tanggung jawabnya. Kita jalani saja. Baik. Kalau Kang Edvan tadi berbicara di belakang sebelum mulai, just do it gitu. Just do it. Lakukan saja. Okay. Apapun hambatannya lakukan saja. The show apapun must go on begitu ya. Yes, betul. Oke, baik, luar biasa sekali. Kita harus jeda lagi Kang Edvan dan Mas Alfon. Setelah commercial break, Inspirasi Sukses akan kembali lagi. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya. Salah satunya melalui seminar dan pelatihan. Namun, seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kautsar Management. Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya. Motivasi, public speaking, leadership, service excellence, sales marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kausar. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh. Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga.